Oke, teman-teman semua, kita sudah berada di map Nusa ya guys ya. Ini kita akan mainkan, dan untuk mendapatkan Fire Arrow itu lokasinya ada di Crystal Bay. Nah, yang pertama kita lakukan adalah di sini kita langsung ke kotak ini guys. Ini kita open. Nah, nanti ada kunci nih. Nah, kunci itu buat ngebuka box di bawah tuh guys ya. Ada kotak, ada pintu di bawah. Open aja. Nanti ada terbuka kayak semacam pintu rahasia seperti ini ya. Nah, di sini kalian bisa ngelut barang-barang terserah apa. Nah, di kotak ini kita open lagi. Nah, nanti akan ada tactical crossbow dan firebolt ya. Lihat. Mana ini yang jerami begini guys yang bisa kita bakar, enggak tahu kalau rumah yang ini ya. Makanya map Nusa menurut gua mekaniknya bagus sih. Baru mekaniknya kan. Kayak begini tuh baru guys. Jadi ini bakalan mantep banget sih menurut gua ya.